Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyin layah qala sallallahu alaihi wasallam an ibn Umar radhiyallahu anhu qala kunna ma'a sayyidil awwalin wal akhirin padana ahrabi ayu syain turid ila ahli halaka ilayya khairun qala bala. Saudaraku kaum muslimin, bersyukur kita kehadirat Allah di sore ini. Berterima kasih kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita bahas pada malam ini berkaitan dengan kejadian ketika baginda setelah salat subuh berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ada orang Arab melewat dan masuk mendatangi baginda. Dan itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis. Tiba-tiba ada orang Arab datang kepada baginda. Baginda pun bertanya, "Aish turin? Hey orang Arab, Anda mau kemana?" Jawaban orang Arab itu, "Ila ahli. Mau ketemu keluargaku." Lantas baginda bertanya kembali, halaka ilayya khairun? Hei orang Arab, hidupmu ingin sukses? Jawaban orang Arab, bala. Antenan. Betul. Saat itu pula jawaban baginda, tashhad, bersaksilah. Yakini dan akui. La ilaha illallah. Tidak pernah ada Tuhan, tidak pernah ada ilah kecuali kalau kita bersaksi, berarti ada yang disaksikan. Rek nyaksiana, disaksiana itu ayak mah. Maka ketika kita menyatakan ashadu, menyatakan aku bersumpah berdasarkan fakta dan data, itu pak ari saksi kan keur ngabuktikeun kebenaran. Jika memang kita dalam pengadilan
untuk menyatakan kebenaran kejadian itu dibutuhkan saksi. Seseorang melakukan kriminal, maka ketika diadili di meja hijau kan, di pengadilan, hakim butuh bukti, butuh pengakuan untuk menjatuhkan sebuah hukuman, Pak. Tidak saja hanya bentuk pengakuan, karena luka-liku seseorang bisa jahat saja diperbuat. Maka dibutuhkan saksi. Itu, Pak. Kata saksi, betul saya melihat. Pada hari itu, tanggal sekian, saya saksinya. Nah, jadi keotentikan bukti pada hari itu didukung oleh saksi, gitu loh, Pak. Maka kebenaran itu akan menjadi mutlak benar adanya apabila disaksikan. Nah, kita pun sama kepada Allah. Dunia ini tidak bisa jadi sendiri. Bahkan satu-satunya saksi secara pribadi kita masing-masing menyatakan aku bersaksi tidak pernah ada Tuhan, tidak pernah ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa la itu nafi, tidak, gitu, Pak. Kenapa? Karena kejadian pada masa baginda ada Tuhan, aya pangeran cek urang Sunda mah, aya Lata Kapekom, aya Uzza, ada Manat, ada juga Hubal. Nah, yang Tuhan itu bukan itu. Tidak pernah kami menyembah apapun yang dibenarkan berdasarkan kebenaran ilahiyah, kebenaran kesaksian, dan kami bersumpah mulai detik ini la ilaha illallah. Kalimat itu disebut kalimat tauhid. Maka pantas ketika dalam kitab menyatakan bahwa tidak pernah ada yang berhak disembah. Adanya la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Sampai mati sekalipun keyakinan itu tidak bakal dirubah lagi, tidak bakal dicabut kembali, insya maka pantas ketika orang berucap menyatakan itu dengan alasan apapun, dengan dalih apapun dan kondisi apapun, kalimat itu tidak bakal dicabut kembali. Kalimat itu disebut kalimat tauhid. Kenapa? Sebab tauhid berasal dari sulasi. Ada fi'il sulasi mujarad, ada fi'il sulasi mazid. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ala yufa'ilu. Itu sulasi mujarad namanya. Sama dengan kasaro yukasiru taksiron.
kasartu juzaza, aku memecahkan kaca. Nah, dina bahasa tauhid ada wahada yuwahidu tauhidan, satu tunggal esa. Maka tidak pernah ada yang esa, gitu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Yang jadi persoalan ketika kita melafadzkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika melafalkan la ilaha, tidak pernah ada Tuhan selain Allah, sa'atul Allah teh, di sana tidak ada kata wa Muhammadur Rasulullah. Pakai wau enggak? Tidak pakai wau, tidak pakai wau kan? Tidak. Berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Oh, berarti illallah di sana adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi persoalan malam ini ingin kita bahas siapa sebenarnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar lebih jelas, ini sebetulnya Pak sangat otentik, sangat gamblang. Thank you.
naon margina ku abdi ditulis kieu pak. Kita sering menyebut jenengan pak dina rajaban dina mulidan urang sok sering nyebut Muhammad. Uyu urang peringati maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Apa di mana tuh kehayu nyebutan Muhammad yang ngating tuh sugante Muhammad bin Abdillah we. Nah ini jadi persoalan Ali Muhammad bin Abdillah mah jasad Pak Jauhi gitu kan. Ajal nikmah ayat tuang ayat leut gitu kan. Rumah tangga ayat maut bahkan terus. Nah berarti Muhammad bin Abdillah mah sarua sama dengan kita bahwa berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 110 bismillahirrahmanirrahim kul innama ana basyarun. Nanti orang bakal bertanya-tanya siapa sebetulnya nabi terakhir teh gitu kan. Jawab olehmu Muhammad kata Allah, aku hanyalah manusia mislukum seperti kita umat pada umumnya, suka makan suka minum kan gitu, tidur dan lain-lain, tapi tidak asal manusia. Beliau Muhammad bin Abdillah itu yuha ilayya, diberi wahyu oleh Allah. Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kita semua adalah, Tuhan kalian adalah ilahun wahid. Dalam ayat kursi wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah ilahun wahid. Ayat itu berkenaan dengan nomor satu, Muhammad bin Abdillah Azad. Karena orangnya hebat, diangkat oleh Allah, punya asma 201. Asma 201. Nah iya pak, nanti ada 201 itu asma, asmaun. Asma 201, ada Nasir, ada Mansur, ada Toha, ada Yasin. Itu kan? Anta Syamsun, anta ala Toha Rasul, ala Yasin Habibillah. Nah, asma Muhammad Rasulullah. Bahkan perlu diketahui bahwa apabila kita manusia bertanya kepada para malaikat, siapa insan pilihan manusia sempurna itu di langit, dikenalnya adalah Ahmad pak. Jadi lain Muhammad namanya teh, tapi Ahmad. Ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, surat As-Saff ayat 6. Maka ketika kita ditanya, ketika kita nanya kepada para malaikat, pasti jawabannya Ahmad. Jadi di langit mah dikenal nate Ahmad, di bumi disebut Muhammad. Fisama'i Ahmad wa fil ardi Muhammad. Itu yang tersirat dalam kitab Joharat At-Tauhid halaman dalam kitab At-Tusamad halaman 7. Jadi kalau sudah ada kata mim tiga di sini, yang pertama mim mu kan, kan? Kemudian Muhammad sidah kan tasdid. Jadi lamun sidah berarti mimnya dua pak. Maka mim teh di sini ketika menyebut Muhammad, jadi tiluk mim. Gitu pak, tiluk mim. Itulah, itulah yang dimaksud ketika menyebut Ahmad di langit,
Kenapa dalam istilah orang Arab, orang yang hebat, orang yang disayang, orang yang dimuliakan, orang yang akhlaknya terpuji, dalam istilah Arab disebut Muhammad. Gitu Pak. Jadi disebut teh Muhammad bin Abdillah binti Aminah. Diangkat oleh Allah jadi Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Asma Rasulullah nah 201. Gitu kan? Ayat Toha, ayat Yasin, ayat Nasir, ayat Mansur, Kasipul Kurom, Sohibul Mimpar, Sohibul Padilah, Maksuson Bil Majdi, Maksuson Bil Bisharom. Jadi asma Rasulullah bisa mengampuni dosa, Pak. Sohibul Mimpar bisa menghidupkan orang. Gitu, Pak. Jadi lain Allah unggul nu bisa ngahirupkan jelema maut teh. Rasulullah ge asmana tiasa. Mantak Rasulullah mah aja dengan nanti ayat Toha, ayat Yasin gitu kan? Ayat Khairul Anam, ayat Nasir, ayat Mansur, ayat Soibu Syafa'ah, ayat Syafi, ayat Musyafa'ah. Syafi nu mere syafa'ah, Musyafa'ah nu diberi syafa'ah. Jadi urang teh bakal diberi syafa'ah. Lamun urang diangkat janten umatna, nu mere syafa'ah ka urang mah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantak asma Rasulillah anu terjadi kan Nabi Adam mah Sofiullah. Aya asma Rasulullah Sofiullah. Gitu Pak. Itu terjadi kepada Nabi Adam. Itulah asma Rasulullah saw. Kan Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman. Itu juga terjadi kepada Nabi Ibrahim. Ruhilah terjadi kepada Nabi Isa. Tah ari kanjeng Nabi mah asma 201 ka anjeunna sadaya. Kitu bedana teh. Ari batur mah nabi-nabi yang dulu mah satu. Satu asma Rasulillah. Gitu. Contoh Nabi Adam Sofiullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Nuh Nabi Isa Ruhillah, kan gitu. Ta anjeunna mah 201. Dari asma-asma Rasulullah itu tadi, gitu Pak, disebut hiji-hiji nama, cangkel, terlalu banyak, gitu kan? Naon bedana asma-asma Allah 88, ayah Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Muhaimin, Aziz, Jabar, gitu kan? Nah, udah ngadu'a, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'aymin. Bila kan? Hayang angus teh. Nah, bangga, gulung genwe. Dina asma nupang unggulna. Sebut we Allah. Jadi nyebutan hiji-hiji malila. Ku Allah mah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Razak, Allah Al-Goni, kan gitu. Jadi ku Allah mah selesai. Dalam arti selesai menyebut 18 semua sebat. Gitu Pak. Sarua jeung asma Rasulillah. Nyebut Toha, nyebut Yasin, nyebut Nasir, nyebut Mansur, Syafi, Musyafa, Khalilur Rahman, Kasyiful Kurab, Maksusan Bil Majdi. Gitu kan. Sohibu Syafa semua disebut. Ahlilah sebut baik sallallahu alaihi itu. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh adalah asma Rasulillah nu 201. Naon bedana urang nyebut 8 Allah digulung ngawengku karena asma 88. Paham ya banyak? Nah, jadi lamun nyebutkeun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sudah kasebut anu 201. Pertanyaan anak sama sallallahu alaihi. Nah, kitab Batu Somad halaman 4 menyebut bahwa sallallahu alaihi wasallam nurullahul ladzi la yaqfa. Cahaya Allah yang tidak pernah padam. Tah sallallahu alaihi wasallam ieu teh cahaya Allah nu tidak pernah
parem. Gitu kan? Ayatnya di saha? Di Muhammad bin. Iya. Gitu. Mantap jalmi ieu mah insan kamil. Manusia yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Mantap dibaca we alam nasroh laka wa wadona anka alladhi angkodo wa ropa nalaka nami na oke disebat jadi ibadah. Itulah makna syafaat. Gitu bang. Mantap kurang nyebutkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak Muhammad etat teh lain wungkul dituju ka Muhammad bin Abdillah, tapi sekaligus Muhammad sallallahu alaihi. Ih mantap. Cokot ringkesna. Jadi orang apal, jadi paham. Oh ternyata Nabi pangling unggul dari 124.000 Nabi teboga asma lebih hijikan gil. Dan Nabi Adam mangan hiji asma Rasulillahna, nyata sepiulloh. Nabi Ibrahim ngahiji asma Rasulillahna, disebut Khalilullah. Nabi Isa ngahiji asma Rasulillahna, disebut Ruhillah. Ari anjeunna mah 200 hiji, kawengku di anjeunna sadaya. Nah sababna gelarna ge Adam alaihis, Ibrahim alaihis, Musa alaihis, Nuh alaihis. Nabi Muhammad mah sallallahu alaihi wasallam tuh gitu. Hebat deh. Unggul deh. Mulia deh. Pantes Al-Qur'an menyebut wa rafa'na laka dzikra. Atuh lamun urang maca salawat teh ayeuna mah pageuh, Pak. Dumu. Sasaran nu ditentangna teh leres. Gitu. Ka Rasulullah sallallahu Ari sallallahu alaihi wasallam cahaya Allah. Nya, cahaya Allah nu teu pernah pareum. Oh, cahaya Allah nu aya di sallallahu alaihi wasallam. Hebat berarti. Itu mantap ketika menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Automatically, itulah bahasa Sunda. Secara otomatis orang sudah bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Torojol ayat Quran, man yuti'ir rasula faqad atau Allah. Saja lamun taat ka Rasulullah sama dengan taat ka Gusti Allah. Wa man tawalla lamun jelema nu bedegong ka Rasulullah ceuk Allah. Muhammad anjeun teu diutuskeun ngurus jelema anu bedegong, pama arsalna ka alaihim hafidho kone antak nu bedegong ka anjeun nuang kelang ngurus tunjung ka Rasulullah kan tong ditulungan. Sementara syafaat ku Allah geus dipasihkeun dimandatkeun ka baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tersirat dalam surat Al-Hasan. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Jelema sadunya rek dikana narakakeun kabeh mangga. Rek dikasurgakeun kabeh mangga. Kami moal ikut campur jeung Allah, terserah Anda. Terserah kekasihku. Terserah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagjatina meunang lamun urang diangkeun janten umatna. Gitu, Ba. Mantak dina Fatihah jadi aya siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, setelah ihdina siratal mustaqim, abdi bimbing kana jalan nu lempeng tur bener, jalan jelema-jelema anu memang dibere nikmat. Maka ketika urang maca Quran keur salat, siratal ladina an'amta alaihim, kumaha jawaban Allah? Bi fabi izzati wa jalali, dengan keagungan dan kemuliaanku. Syafaat kekasih kami, syafaat kekasih kami untukmu di dunia jeung di akhirat. Jadi lain syafaat kami unggul, lain syafaat ti Allah, tapi syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka pantas Nabi Adam ketika diturunkan di dunia, di surga ke dunia, kemana tabasulna Pak? Lain kan malaikat, lain kan nabi-nabi lain. As'aluka bihaqqi Muhammadin. Itu Pak. Kami memohon atas hak Muhammad. Illa ghafartari, kecuali engkau memaafkan. Dan itu hadisnya sahih. Kenapa? Nah, waja'al tahu, karena engkau telah menyandingkan asma Muhammad dengan asma Allah. Sok tinggali di masjid di mana-mana. Lapan Allah jeung lapan Muhammad sejajar kan? Terusnya? Menang ke lapan Muhammad di eser ke Muhammad lapan Allah. Tidak boleh kan? Itulah makna surat Maryam ayat 65. Hal ta'lahu lahu, hal ta'lamu lahu samia. Tahukah kalian asma Allah, ada asma yang bisa jarjarkan dengan asma Dia yang patut disembah, dan itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita pada malam ini bahwa memaknai Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh ternyata wajar, pantas kita memohon agar kita mendapat bimbingan itu, karena beliau adalah satu-satunya Nabi dan utusan Allah yang dipilih oleh Allah yang bisa menolong umat sejagat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah buat kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Al-Fatihah.